Bagaimana perasaan kalian kalau HP lemot? Apalagi kalau lagi asik-asiknya pegang HP? Tentu perasaan kesal pastinya, dan pengen banting tuh HP. Tapi jangan marah dulu, karena semua ada solusinya. Yang bikin lemot HP adalah banyak cache yang menumpuk alias sampah. Tapi tahukah kalian apa itu sampah Android? Cache adalah data yang bersifat sementara yang tersimpan di penyimpanan internal. Semakin banyak kalian buka aplikasi atau situs, semakin banyak pula cache yang menumpuk. Parahnya lagi itu cache bikin performa HP jadi lemot. Lalu bagaimana cara buang sampah Android yang tidak berguna itu? Yang pertama, kita akan buang cache yang ada di aplikasi. Pertama, masuk ke settingan. Lalu cari dan pilih manajemen aplikasi. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita hapus memori yang di aplikasi. Jadi semua memori cache akan kita hapus. Klik saja aplikasinya, lalu setelah itu pilih penggunaan memori. Di sini ada total, aplikasi, data dan sampah. Pilih cache lalu hapus kasih Android. Jangan klik hapus data. Lalu kita kembali lagi, kemudian pilih aplikasinya lagi, lalu klik lagi penggunaan memori, lakukan penghapusan sampah. Lakukan di semua aplikasi. Lakukan penghapusan sampah di semua aplikasi. Ingat jangan datanya yang dihapus. Lakukan penghapusan jangan ada yang tersisa. Itu langkah yang pertama, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah yang kedua, kita akan menghapus cache yang ada di file manager. Klik file manajernya, lalu pilih memori internal. Lalu klik bersihkan memori. Lalu klik lagi semua data cache aplikasi, biasanya masih ada yang tersisa cache aplikasinya. Lalu klik hapus. Lalu kita masuk ke memori internal, kita akan hapus cache yang ada di folder. Kemudian setelah itu klik semua, kemudian pilih Android. Lalu klik data. Nah di sini banyak sampah cache yang tersembunyi. Kita mulai penghapusan di setiap foldernya. Klik foldernya, lalu pilih sampah Androidnya. Pokoknya kalau ada cache dihapus saja, karena itu bikin HP lemot dan bikin performa HP menurun. Coba kita klik foldernya. Ternyata ini sampah yang bikin HP lemot, pokoknya buanglah cache pada tempatnya, jangan dikasih ampun. Klik pilih, lalu klik semua. Lalu klik hapus, lalu klik hapus semua item. Sekarang sampahnya sudah kosong, HP jadi lega. Lakukan penghapusan pada setiap folder, lalu hapus sampah Androidnya. Langkah kedua selesai. Langkah yang terakhir. Hapuslah aplikasi yang sudah tidak terpakai, atau tidak digunakan lagi karena itu hanya jadi sampah saja. Lalu hapuslah video-video atau foto yang dikiranya tidak terpakai, atau bisa dipindahkan ke memori eksternal. Sekarang HP sudah normal lagi. Selamat mencoba, mudah-mudahan dengan tutorial ini bermanfaat buat kalian. Oh iya, pesan dari saya. Sesibuk apapun kalian buat konten di YouTube, jangan tinggalkan yang 5 waktu.